Cara menyambung pipa saluran air dari tandon biar kencang. Nah, ini kita pakai 3/4, lalu kita sambung ke yang 2 inch. Setelah sambung 2 inch, kita bagi ini ke kamar mandi, ke dapur, ini kamar. Bentar guys, ini kamar mandi belakang, ini ke ruang cuci. Nah, jadinya kayak gini. Ini otomatisnya pembuangan. Oke guys, itulah cara sambung. Jadi kita buka 1 keran, 2 keran, tekanannya tetap sama ya. Nah, kayak gini pakai teh. Oke guys, saya manjat genteng lagi dulu.